Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Masih belajar Selenium Python. Selamat datang. <guluh> Kali ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas soal date picker atau tanggalan atau ya kalender lah semacam itu. Jadi misal gini, kita punya sebuah web macam kayak gini. Di sini ada date picker, ini ada kolom input. Kalau kita klik, dia bakal muncul kalendernya. Ini alamatnya di jqueryui.com slash Nah Ya ini kalau kita klik, dia uh, klik inputnya dia bakal muncul ini. Jadi gimana cara ngisi tanggal ya? Biasanya kalau manual kan kita bakal ngisi satu itu kan tanggalnya tuh. Dia bakal ngisi tanggalnya formatnya seperti ini. Itu cara ngehandle nya gimana? Gampang. <laughs> main gampang gampang aja <laughs> oke okay, kita mulai buka VS Code ini you know, ada bikin biasa mau oh, dikedain dulu biasa Bang, selenium standar ya port web driver lalu biasa kita buka kita bikin driver sama dengan web driver Chrome karena pakainya Chrome. Terus apa lagi? Hmm, driver. Buka alamatnya, get. Ya, ini dia kita toiletnya oh, ini ya copy paste di Dah. terus 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 oh iya biasa kita jangan lupa kasih waktu tunggu karena internetnya siapa tahu lagi lemot ya kan terus kita gedein layarnya maximize window nah nah kayak gini kita beres dia buka alamat ininya lanjutnya kita ngapain kita buka ini kita bakal klik text inputnya ya, kita coba inspect dulu. mana ini, ini input type, input type text id ada id-nya datpicker. Oke, okay. siap. Tapi coba lihat di atasnya, ini ada di dalam frame. Jadi sebelum kita masuk ke, in, ke input-nya ini, kita perlu select frame-nya dulu, kita switch to frame-nya dulu. Oke, okay, gimana caranya? Coba saya pakai switch to okay, switch to ini gini. Nah, level apa? Pen element. Enggak. Switch to frame. kemarin kan Windows ya, sekarang switch to frame. Frame-nya itu kita harus tahu ID dari frame-nya. Jadi misalnya gini, kita buka dulu. Uh -huh. terus kita ketik lagi driver. main element. Nah, kita nggak tahu elemennya apa. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu elemennya ini. Kok ke sini sih? <laughs> ini elemennya itu frame 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 ini. Kita copy expertnya aja copy spread ini udah cara paling mantap find element by expert. jangan lupa kalau expert itu pakai kutip satu keluar karena ada kutip kutip dua di dalam udah sampai sini ngapain udah karena cuma face to ke elemen frame sekarang kita bisa masuk ke Oh, salah, salah, salah. Ah, keluar sini, enter. Kita bisa find elemen sih. Inputnya tadi. Dia tadi ID kok nggak salah. ID. Hmm? nah, yang nggak kelihatan ya. Nih. <laughs> Maaf ya. Lupa. <laughs> ID-nya apa? Jadi tadi tuh kan udah, frame-nya udah. Switch to frame. Find, element by expat. Expatnya ini. Terus kita main elemen by ID kita ID ID si inputannya nah terus ke inputannya yang ini loh inspect ini ID nya dead picker nih ya copy pindahin ke ini paste terus dia di klik ya habis diklik dia bakal muncul kalendernya gitu kan kita mau biasanya kalau untuk testing uh, kalau untuk sebagai QA atau QA engineer atau test engineer kita bakal mencet pilih salah satu button dari kalender itu untuk merepresentasikan seorang user biasanya sih gitu ya representasi <laughs> jadi kita bakal Ngepick salah satu button ini, misalnya kita mau pencet, kita mau ngeklik yang ini, misalnya kita jadiin tanggal 8 ya, tanggal 8 Januari, misal, inspect, inspect, bakal ada elemennya dari 8, copy aja expert langsung, copy expert, karena dia bisa, elemennya bisa dinamis, ya, udah, kita langsung, PSD driver find element by expert mana paling bawah paste di sini dan klik nah simple kayak gitu kita coba run ya run buka Maximize window. Buka alamatnya. Date-nya ada. Terus dia bakal ngaklik Oh. Oh, nggak ada, Bang. Hmm, pasti itu jadi sesuatu, nih. Ah. Saya salah ngetik. Ini ada S-nya. Tuh, salah. Oke. Okay. Pastinya udah oke, okay nih, ya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Mm -hmm. Maximize window Buka alamatnya Dia klik date nya Dia langsung Ngeklik angka 8 ya, kelihatan gak? Cepet banget ya <laughs> Ya ada pokoknya intinya dia bakal ngeklik out oh, Dia bakal ngeklik Di button di kalendernya itu Milih salah satu Terus uh, gimana cara kita mau ganti eh, uh, tanggalnya ya biasa kita tinggal bisa klik lagi terus pick lagi kayak gitu kalau misalnya mau tanggal yang spesifik misalnya tanggal kalau berapa misalnya tanggal 1 Januari atau di bulan berikutnya gitu kan misalnya dua tanggal 1 Februari itu gimana tahu formatnya dulu kita kasih tahu oh formatnya ternyata kayak gini nih aku copy dulu aja formatnya terus kita buka set kita cari misalnya habis tanggal ini ya. Mm -hmm. Ini kita komen dulu jadi kita langsung bisa send key sebenarnya. Pakain elemen by ID ID yang tadi lagi si dead picker Mm -hmm. sama ya sama yang atas ini nggak diklik tapi di send is Pasta. Misalnya kita mau berapa tuh tanggal uh, 1 Februari dia bulan dulu jadi MMDD jadi tang bulan 2 tanggal 1 2021 misal kayak gitu kita coba ya coba kita coba nih gedein dulu ya ininya kan Repika coba ya dia bakal ngisi nggak kan hmm? buka nah kan kan benar kan dia langsung tanggal 1 Februari itu itu cara kedua kalau mau specific date langsung send key hmm, kalau misalnya kita mau ganti tanggalnya oh bisa habis tanggal 2 nih kita mau jadi tanggal 3 gitu kan bisa tapi harus di clear dulu di clear itu macam ya dihapus kayak gini jadi elemennya jadi kan ini ada inputan nih di inspect ini kan namanya input mm -hmm. input text nih kelihatan di sini input text id class di sini ada harusnya ada value nya salah kalau tidak salah ada value nya misal misal kalau kita klik sini dia bakal berubah ya. Nah, value-nya itu bisa kita ganti. Ah, maksudnya eh, uh, elemennya value-nya bisa kita kosongin. Gimana caranya? Caranya gini. Caranya gini. Misalnya kita udah milih tanggal 2 Februari, terus kita ganti ya. Refer. Elemen by ID. Sama date picker juga. Ah, picker. Oh, ah, nggak kelihatan. Oh iya, maaf. Gedein. Aha. Ini bukan send key tapi namanya clear. Biar kelihatan kita kasih time slip. Misal 3 detik. Lupa. Import time. Dia habis dia ngisi tanggal 2 Februari. Dia bakal nge-clear. Terus bisa ngisi lagi tanggal. misal tanggal berapa. Kita coba demoin yang clear dulu ya. Oke. Okay. Coba push lawan lagi. Kan? Eh. alamatnya. Nah, tanggal 2 Februari. Nah, udah kos udah 3 detik dia mengosong ngosongin sendiri. Nanti bisa kita isi lagi yang baru. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita send key lagi dia bakal numpuk di sini ini misal tanggal 2 terus nanti tambah lagi di situ kalau nggak declare jadi harus declare dulu oke okay. terus ada lagi nih bang ada juga yang tipe date pickernya itu atau tanggalannya itu uh, beda jadi dia defaultnya dulu keisi misal biasa default itu tanggal sekarang terus bisa kita ganti lagi itu gimana caranya ya hampir sama coba nih ada di sini kalau di demo QA ada demo slash picker di sini udah ada defaultnya gitu defaultnya biasa hari ini hari sekarang gitu ya diklik sama diklik bakal muncul uh, kalendernya caranya pun sama kayak sebelumnya cuma ya kita harus ngapus sih kalau misalnya mau ganti yang lain gitu kalau klik ini misal kita kosongin misalnya mau yang specified ada misal tanggal 2 Februari itu gimana Pakai senkes juga, iya pakai senkes juga, Declare juga, iya harus declare juga, Kita coba ya, tapi alamatnya kita ganti, alamatnya kita ganti. Hmm. Oke, okay, berarti, 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 ini. Oke, okay, ini kita, kita komenin dulu semuanya, kita komenin semuanya, sampai sini, Komen. kita bikin alamat baru driver get kita gedein dulu kita bikin alamat baru ya driver get apa itu apa itu demo slash dot picker copy paste di sini gedein lagi oke okay, get nya udah terus kita driver Find element. Kayaknya kalau di demo key dia nggak di dalam frame sih. Bisa langsung. Kayaknya by ID. Coba dulu. Cek. Nah, ini ya yang atas ya. Inspect. Hmm, inputannya mana nih? Ini input. eh input text ID ini ya. ID-nya ini. Copy. ini di sini ya kita send keys oh enggak kita clear dulu oke okay. habis di clear kita kasih time sleep dulu deh tiga detik juga terus kita send keys kita copy aja yang atas ya enggak kegedean ya kita copy Pasti bos ini, kita send is Mau oh, tanggal berapa? Sama, sama kayak yang tadi. Bisa kita copy yang ini ya, tanggal 2 Februari. Dah, dah, coba, coba kita carikan. Oke, eh, ya. loading. Oke. Eh. Oh, lumpuh. Sepertinya dengan metode dot clear tidak berhasil untuk elemen yang satu ini yang ada defaultnya ini. Kita butuh cara yang agak-agak sedikit berbeda. Nggak barbar, bahasa tapi beda. Jadi, kita pakai bantuan library yang lain, bantuan library yang lain. Mungkin teman-teman sudah tahu pakai library apa itu. Kita perlu one import apa, pi auto UI, pi auto GUI. Ini udah di video sebelumnya, udah pernah kita pakai. Terus, diapain ya apa ini, Bang? Oke. Okay caranya caranya gimana ya pak ya itu eh uh, kita simulasiin dulu Bentar, kita back ke sini ini ya kan kalau misalnya kita klik ini ya kalau secara manual ya kita klik dulu terus kita cara ngosonginnya ini gimana uh, kita klik semuanya atau kita backspace atau ya kita backspace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 kali di backspace baru kosong terus baru diisi lagi jadi udah kebaca ya cara cara manualnya kayak gini berarti kita bikin codingannya kayak gimana uh, semacam itu oke okay, kita coba mulai yuk <laughs> ini agak sulit sepertinya ya eh, nggak sulit tapi tricky aja sekarang kita yang harus kita lakuin apa uh, cara ini kan nggak berhasil nih cara yang clear ini nggak berhasil nih yang clear ini nggak berhasil nah, matiin dulu kita pakai cara lain. Berarti yang pertama dilakukan adalah kita ngeklik. Ya, kita copy lagi. Kita ngeklik elemennya. Habis diklik apa sebelum send keys, kita pakai bantuan Py UI. Kita bakal pencet backspace. Uh, ada beberapa karakter, ada 10 karakter. Kalau nggak salah tadi kita backspace 10 karakter. Jadi press. Aha, East nya back eh, back face. Tidak kelihatan bang. Oke, okay. atasin dulu. Koma hmm, intervalnya proses sama dengan dia kayaknya butuh 10 kali di backspace jadi kita tuh 10 jadi abis diklik oh ya lupa nih kliknya gini backslash 10 kali baru diisi specified date nya ini harusnya sih bisa ya kebaran bismillahirrahmanirrahim Mm Nah, bisa ternyata jadi pakai bantuan pak auto gui untuk handle kasus dead picker yang semacam ini itu ya oh habis ini kayaknya harus di enter juga sih jadi tambahin nanti de uh, pay auto GUI dot enter eh press enter kayak gitu supaya jadi ini oke okay, itu aja ya semoga membantu semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan bisa tanya di bawah di komen atau gabung ke telegram grup kita ada di deskripsi, dalam linknya. Oke, okay, sampai jumpa. Salam, assalamualaikum, dadah.